Bali Somasa Lage Tambir atau Senin 1 Agustus 2022. Temukan orang dewasa hari ini menurut kalender-kalender Bali, termasuk yang baik untuk kultus nenek moyang. Seperti yang kita ketahui, sistem kalender-kalender Bali adalah salah satu produk peradaban yang keberadaannya telah dipertahankan sejauh ini. Selain memuat informasi yang terkait dengan kalender iklan biasa, kalender Bali juga berisi sejumlah informasi tambahan yang tidak ada dalam kalender umum. Kalender Bali berisi gaya ayuning dewasa, atau hari yang baik berdasarkan perhitungan khusus. Kebanyakan Bali Hindu masih menjadikan ala dewasa sebagai panduan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Perhitungan gaya ayuning menjadi bagian penting dari semua kegiatan tradisional dan ritual masyarakat saat ini. Berikut ini adalah masa dewasa atau hari-hari baik dalam gaji Soma Tambir atau Senin, 1 Agustus 2022 berdasarkan perhitungan kalender Bali, dikutip dalam kalender.org. Tambir gaji Soma atau Senin 1 Agustus 2022. Amerta Dadi. Baik untuk upacara dewa yadnya dan kultus leluhur. Kegagalan laba. Baik untuk bepergian ke utara, upacara manusia yadnya dan pitra yadnya. Geni Rawana. Baik untuk semua pekerjaan yang menggunakan api. Tidak baik mendapatkan rumah, melaspas, pertanian. Jiwa untuk diganti. Baik untuk pertanian dan awal bisnis. Saat saya tidak melakukannya. Bagus untuk memulai pekerjaan yang menggunakan api. Saat ngadek. Baik untuk membuat pintu, dinding taman, pagar, kandang ayam, keluhan kisah, mulai memelihara ayam penjara, dengan menggigit bendungan. Saat terlihat. Tidak baik untuk pernikahan orang dewasa. Kaleburau. Tidak baik melakukan pekerjaan ayu atau yadnya. Tidak baik membuat atiwa ngaben. Pancaprawani. Tidak baik untuk ayu dewasa. Purwanindina. Tidak bagus seperti ayu dewasa. Wadi yang buruk. Tidak baik melakukan manusia yadnya pitra yadnya. Samparwangke. Ini tidak baik untuk hubungan seksual, jika diperkosa dapat melahirkan bayi yang tidak beruntung dan tidak bahagia. Pararahan, Fire Lux, Pancasuda, Wesa Segara, Eka Jalangesi, Kinayasia Amerta, Pratiti, Separatasa. Antusiasme anak-anak Solo menyambut acara ASEAN Para Games 2022.